Oh, kita bakal coba berpetualang. Wede, Uven jadi raksasa, teman-teman. Wih, ada bangunan juga di sana. Oke, kita bakal coba melawan naga ini karena kita sudah besar, teman-teman. Oke, naga. Wah, gak nge-lag ya. Oke, naga. Dan lihat, teman-teman. Upin jadi besar. Ini gimana cara kecilnya, teman-teman? Tadi villagernya ngasih kita ramuan gitu ya, supaya kita jadi besar dan kita nggak bisa kecil lagi. Nih villagernya gimana, villager? Bantu Upin jadi kecil lagi, villager. Oh my god, villager. Oh my god, ini Upinnya jadi besar kayak gini gimana? Coba ya. Balik lagi di channel Beli Duit Dong. Ya teman-teman, di video hari ini kita ada di satu map yang keren banget, teman-teman. Oke, di sini adalah kamar kita. Kita berada di salah satu rumah villager, teman-teman. Wih, sudah keren banget. Ada tanaman, ada foto, ada apa ini, ada torch juga supaya penerangan. Dan oke, kita bakalan coba mulai, teman-teman, berpetualang di map yang baru ini. Oke, ada tulisan exit the house to start the map. Oke, kita disuruh keluar dulu untuk memulai petualangan di map ini, teman-teman. Oke, kita bakalan keluar ya. Widih, apa ini, teman-teman? Ada naga raksasa yang mau menyerang desa kita, teman-teman. Padahal oh, ngomong ya, dragonnya ngomong, teman-teman. Oh, oke, you have 2 jam untuk mendapatkan 800 diamond. Ada villager juga ini. Oh, ini dia, ada villager. Wah, villager, lihat. Naga itu mau menghancurkan desa kita, villager. Oke, kita disuruh klik kanan untuk villager ini, teman-teman. Oke, oh my god, serem juga, teman-teman. Itu besar banget naganya, villager. Oke, kita bakal klik kanan villagernya. Oke, dia lari. Oke, villager mau kemana ini villagernya, teman-teman? Oh my god. Oke, villagernya masuk ke dalam sini. Ngapain ini villager? Kita harus menyelamatkan desa kita. Wih, apa ini? Dia ngomong, teman-teman. Oh my god, naga raksasa telah kembali. Dan dia membutuhkan 800 emas, teman-teman. Dan oke, ini terlalu cepat dia ngomong. Saya belum sempat menerjemahkannya. Oh my god. Dan oke. Katanya di sini dia berhasil menemukan apa ini, ramuan baru yang bisa membuat binatang kecil menjadi besar gitu, teman-teman. Apakah ramuan ini juga bisa berfungsi buat kita nanti? Saya nggak tahu. Oke, kita dikasih X di sini. Dan apa ini lagi, kita juga dikasih map, teman-teman. Oke, saya berjanji untuk apa ini, untuk memenangkan kan ini. Oke, apa ini? Oh my god, oh my god, oh my god, teman-teman. Lihat. Halo naga raksasa. Halo ya. Oke, kita kok ngeliat, teman-teman, dan kita jadi besar juga, boy. Oh my god. Ini agak ngeliat dan agak besar gitu juga, teman-teman. Oke, kita bakal coba berpetualang. Wede, Uven jadi raksasa, teman-teman. Wih, ada bangunan juga di sana. Oke, kita bakal coba melawan naga ini karena kita sudah besar, teman-teman. Oke, naga. Wah, gak ngeliat ya. Oke, naga meninggal. Kok naga meninggal? Oke, apa ini? Oh, untuk membunuh naga kita harus mencari pedang, teman-teman, bukan pakai kapak ya. Oke, kita bakalan coba cari pedang dan kita dikasih map. Oke, ini dia map. Dan mapnya gimana ini, teman-teman? Kita berada di satu pulau ya. Oke, kita bakalan coba mencari ke sini. Di sini ada bangunan kayak benteng gitu. Oke, apa ini? It can be destroyed using pickaxe. Oke, ini hanya bisa dihancurkan dengan menggunakan pickaxe. Tapi kita nggak punya pickaxe, teman-teman. Kita bakalan coba cari pickaxe. Di mana ini ada pickaxe-nya, teman-teman? Oke, ada gunung tinggi banget gitu ya. Dan oke, apa ini? Wih, apa ini, teman-teman? Lihat di sini ada kayak mine shaft ya. Oke, mine shaft. Oh, ada gini, teman-teman. Ada ironnya juga di sana ya. Kita bakal coba ambil. Oh, bisa dihancurkan ini kayaknya. Kita bakal coba hancurkan ini, siapa tahu kita bisa mendapat iron. Oke. Wih, banyak iron. Nice, tapi di sini agak nge-lag, teman-teman. Enggak apa-apa ya. Aduh, kita bakal coba persempit dulu pandangan kita supaya enggak nge-lag ya. Oke, sudah. Sekarang di sana ada kayak rumah beruang, teman-teman. Kita di sini kita sudah dapat ini ya, pickaxe-nya. Jadi kita bisa coba untuk menghancurkan itu kastil yang tadi, teman-teman. Wih, naganya masih di sana. Ini kita gimana ini, nggak bisa jalan. Oke. Kita bakalan coba menghancurkan kastil yang tadi menggunakan ini karena dia mau dihancurkan menggunakan pickaxe, teman-teman. Oke. Oke, bisa ya. Kita bisa menghancurkan ini dan kita dapat sword. Yeay.
Apakah kita sudah bisa melawan ini naga? Mungkin kita lawannya nanti aja ya teman-teman. Kita bakalan coba cari dulu yang lain di sana tadi, di daerah yang berapa namanya. Kita bakalan coba lihat mapnya dulu. Di daerah yang bersalju tadi ada rumah beruang kutub, weh, Pak Beruang Kutub. Oke, kita bakalan coba ke sana ya teman-teman, mencari rumahnya Pak Beruang Kutub. Tapi di sini masih nge-lag banget. Mungkin karena mapnya terlalu padat di sini. Dan oke, itu dia rumah Pak Beruang. Di sini nggak nge-lag lagi teman-teman. Yay. Nah, di sini ada rumahnya Pak Beruang Kutub. Oke, di sini. Oh, apa nih? Ini bisa dihancurkan dengan menggunakan X ya. Oke, kita harus hancurkan ini katanya. Oke, sudah mantap banget. Oke, apalagi di sini ada rumah lagi kah di sini? No, mungkin di dalam air ada apa nih? Monyet khas. Oke, kita mendapatkan wood katanya tadi. Dan di sini mungkin ada water temple juga. Kita bakal coba ke air ya. Oh, nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa kalau ke dalam air ya. Mungkin nggak ada water temple di sini. Dan kita bakalan coba naik lagi ke atas tuh. Itu kayak piramid ya. Kita bakalan coba ke sini. Di sini tadi ada mining, tempat mining gitu ya. Mine shaft. Dan oke, di sebelum naganya masih menghantui masyarakat di desa kita teman-teman. Lihat di sana. Dan kita bakalan coba lihat ke piramid ini ada apa di sini teman-teman. Sepertinya ada misteri juga di sini ya. Kita bakalan coba lihat. Oke. Nice. Ini bisa dihancurkan kayaknya ya. Oke, kita bakalan coba lihat karena ada kotaknya teman-teman. Oke, kita bakalan coba hancurkan ini ya. Oke, apa ini? Apa ini? Kita dapat salju. Oh my god, ini sumber airnya kita hancurkan. Kemudian kita bakalan ke daerah. Ada bolong teman-teman, ada bolong. Ini salju juga yang tadi ternyata. Apa ini? Woi, ada cyclops teman-teman. Cyclops. Oh, ini bisa dihancurkan menggunakan pedang ya. Oke. Ini ternyata di map ini ada misteri ya yang harus kita pecahkan. Halo cyclops. Dia terjebak di sini ternyata. Kita bakalan coba hancurkan cyclopnya teman-teman. Yo, mantap sudah. Wih, apa ini? Kita dapat semacam senjata cyclop. Kita coba lihat dulu. Oke, ini dia namanya Chutgel. Oke, kita bakalan coba taruh Chutgelnya di sini. Dan oke teman-teman, kita urutin dulu sebentar ya, biar gampang nanti kalau melawan musuh. Nah sudah teman-teman, kita sudah punya 3 senjata yaitu Iron Axe, kemudian Pick Axe yang sudah di enchant ini. Kemudian ada sword yang juga sudah di-enchant. Kemudian apa ini? Can destroy cyclops dan sleeping dragon. Oh, oke, kita bisa menghancurkan cyclops yang tadi sudah kita hancurkan dan sleeping dragon. Berarti kita harus menunggu naganya tidur, teman-teman. Dan can destroy witch tower dan hermit house dan villages. Oke, ini bisa menghancurkan villages, teman-teman. Bisa menghancurkan desa kita artinya ya. Oke, kita bakalan coba ke daerah sini. Apalagi ada di sini, teman-teman? Sekarang kita sudah berada di bioma lain lagi ya, di bioma desert. Oke, ada desert temple teman-teman. Wede, kita bakalan coba hancurkan ini juga pasti ya. Kita menghancurkan ini menggunakan destroy, menggunakan X ya. Kita menggunakan X aja. Oke, kita bakalan coba hancurkan ini. Woi, apa TNT teman-teman? Ada TNT. Oh my god. Wah, meledak kok TNT, meledak ya. Apa ini? Wih, ada gini teman-teman. Ada ender pearl ya, yang ender pearl ini ya. Oke, mantap sudah. Ini ada ender pearl. Yeay. Tapi kalau kita megang ender pearl ini, kita nggak bisa jalan ya. Sama kalau kita megang peta teman-teman, kita juga nggak bisa jalan langsung kalau megang peta ini, nggak tahu gimana ya teman-teman. Oke, kita bakalan coba lanjut lagi di sini. Ada apa lagi? Kita bakalan coba baca dulu di sini ya teman-teman. Tadi ini destroy kastil sudah ya, kita sudah menghancurkan kastilnya. Kemudian destroy cyclops dan sleeping dragon, kita sudah menghancurkan cyclops dan kurang sleeping dragon. Kemudian di sini can destroy witch tower hermit houses. Oke, kita bakalan coba mencari witch tower teman-teman. Di mana ada witch? Oh, itu dia mungkin yang tadi ya teman-teman. Oke, ini dia kayaknya. Wede, ada jamur raksasa yang ada di sini ternyata. Wih, ini dia witch tower benar. Menggunakan Chutgel ya untuk menghancurkan ini, kita menggunakan Chutgel ya. Chutgel Chutgel gitu ya teman-teman bacanya. Oke, kita bakalan coba hancurkan ini ya. Oke. Apa yang ada di sini ternyata? Wih, ada jam teman-teman. Ada jam. Kita ambil dulu jamnya. Oke. Apa yang terjadi di sini teman-teman? Oke, kita nggak bisa mengambil jam. Ada kelelawar. Ada kelelawar. Minggir. Makin ngelag gini. Oh my god.
lihat, jadi malam teman-teman, ini gimana ya? Gimana ini? Open sudah besar, jadi malam tidur di mana Open sekarang? Look teman-teman, naganya tidur. Jadi sekarang tugas untuk ini karena dia bisa menghancurkan Cyclop dan Sleeping Dragon. Mungkin ini yang dimasuk Sleeping Dragon, dan tadi jam itu menunjukkan jam malam, teman-teman. Oke, jadi itu misinya ya. Oke, kita bakalan coba langsung saja untuk membunuh Sleeping Dragon, Sleeping Beauty ya. Kau bawa cantik ya, Dragon, bawa cantik ya. Oke, kita bakalan hancurin ini, teman-teman. Bisa ya, sudah ada kota-kotanya. Meninggal sekarang kau Sleeping Dragon, Sleeping Beauty, Dragon. Naga cantik. Oh, dia ngomong lagi. Lo. Oh my god. Oh, meledak, teman-teman. Oh my god. Ya, selamat ya. Kita sudah membunuh. Ada kembang api. Woi, suka kembang api. Yeay, mantap banget. Sudah di sini teman-teman, kita sudah melawan naga raksasa tadi. Dan lihat teman-teman, Upin jadi besar. Ini gimana cara kecilnya teman-teman? Tadi villagernya ngasih kita ramuan gitu ya, supaya kita jadi besar dan kita gak bisa kecil lagi. Nih villagernya, gimana villager? Bantu Upin jadi kecil lagi villager. Oh my god villager. Oh my god, ini Upinnya jadi besar kayak gini, gimana? Coba ya, tadi villagernya ada di rumah yang ini ya. Villager, tolong Upin. Ini bisa dihancurkan teman-teman. Kita bakalan coba hancurkan rumahnya karena ya, villagernya buat Upin jadi besar teman-teman. Oh my god, kita hancurkan dengan ini ya. Karena ini tadi ada penjelasannya, ada villagers ya. Oke teman-teman, dan kita, oh ternyata kita sekarang ada mode, di mode kreatif teman-teman. Kalau kita sudah menang ada di mode kreatif gitu ya kayaknya. Dan kita bakalan coba hancurkan ini teman-teman. Selamat tinggal di penduduk, karena kau membuat saya jadi besar. Meninggal sudah itu ya. Oke, meledak teman-teman, meledak ya. Oh nice teman-teman, kita sudah menyelesaikan misteri yang ada di sini ya. Kita jadi besar, ini gimana cara kecilnya coba ya, gara-gara villager dari teman-teman. Dan oke, karena kita jadi besar gini, jadi kita saya bakalan coba selesaikan videonya sampai di sini teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah menyelesaikan satu misi yang ada di map ini, meskipun agak ngelag, gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kalian bisa menikmati video ini dan bisa dengan jelas melaksanakan misinya teman-teman. Meskipun di sini kayaknya saya salah versi teman-teman, karena kalau versi yang asli sepertinya gak kayak gini-gini banget ya lagnya. Dan oke, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini teman-teman. Dan tolong bantu Upin jadi kecil teman-teman. Satu like sama dengan satu doa untuk Upin jadi kecil lagi ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Da 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 da.